Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang menyediakan kotak perpustakaan berupa rumah kaca. Lokasi yang pertama dibangun di Alun-Alun Tegakalong, Kecamatan Sumedang Utara. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang, E.M. Hendrawan, mengungkapkan keberadaan rumah kaca perpustakaan tersebut dinilainya sangat baik dengan tujuan untuk mengembangkan minat baca warga yang telah digulirkan dari bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan program Kolecer, yaitu Kotak Generasi Cerdas. Sehingga diharapkan warga yang berkunjung ke Alun-Alun Tegakalong tak hanya jalan-jalan, olahraga dan nongkrong saja, tetapi juga dapat membaca buku. Dengan penuh harapan kotak tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan bisa dipelihara oleh kita semua supaya bisa bertahan lama. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat yang memiliki referensi atau jumlah buku yang sudah tidak gunakan, sudah tidak digunakan, agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lain, silahkan juga untuk menyimpannya di kotak tersebut. Sekali lagi, ya mudah-mudahan program ini ya bisa bermanfaat bagi masyarakat serta bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sumedang, ya sehingga Sumedang lebih maju lagi. Dan tentu mari kita dukung bersama-sama program Sumedang Simpati. Sukses tanpa ekses.